jualan. Oh, keset. Bangunnya susah. Ibu dari mana? Dari Cikampek. Oh, Cikampek. Iya. Ini buatan mana kesetnya? Buatan Karang Salam. Oh. Di sini deh gelarnya sini. Jangan di situ, itu orang lewat. Jatuh uangnya, Bu. Jatuh. Ada yang beli. Ada yang beli? Ada. Karang Salam desa mana? Enggak tahu, saya. Bukan, Ibu kan orang Karang Salam. Bukan, orang Cikampek. Iya, di Cikampeknya desa mana? Jomin. Oh, desa Jomin. Iya. Oh. Dagangnya biasa keliling kemana? Biasa keliling di sini. Oh. Lalu tinggal tiga. Kakak Bayu Asih. Oh iya, Sob. Itu ambil tasnya. Tasnya ambil. Asalnya bawanya banyak. Bawanya 13. Berat, ini buatan mana? Buatan Karang Salam. Buatan Karang Salam. Ya. Siapa yang bikin? Enggak tahu, saya diantar. Diantar gimana? Diantar sama bos. Oh, jadi yang bos yang punya? Iya. Ibu di drop? Iya. Berapa orang yang jualan? Ini aja saya dong. Bukan, ibu aja. Iya, kesini. Ibu dari Cikampek ke sini naik apa? Naik angkot. Oh, naik angkot. Kira diantar sama bos. Naik angkot. Iya. Berapa bayarnya angkot? 5.000. Pulang nanti 5.000. Kadang-kadang suka mau angkotnya, kadang-kadang suka enggak. Kadang-kadang kenapa enggak mau angkotnya? Tahu dah. Disangkanya orang ini kali ya, iya, OTGJ orang, ya? Iya, orang minta-minta sangkanya. Oh, disangkanya ibu orang minta-minta atau iya. Orang OTGJ. Iya. Padahal ibu mah orang baik. Baik, saya kalau ada orang jatuh duit juga saya bilang gini, Bu, itu duitnya jatuh. Oh. Kayak gitu. Saya sih enggak pernah ngambil-ngambil. Enggak pernah minta-minta? Enggak. Murni jualan? Iya. Ibu punya keluarga enggak? Punya. Anak punya? Punya. Berapa orang? 2. Sekarang anaknya di mana? Di rumah. Suami enggak punya? Punya. Suaminya kerja apa? Suaminya enggak kerja. Lalu ada yang nyuruh kuli supaya bikin ngebetulin sepeda. Iya. Oh, suaminya suka bengkel sepeda. Iya. Kalau ada kuli nyuruh betulin sepeda? Iya, baru. Baru betulin. Betulin, kalau enggak ada enggak. Kalau mau enggak ada, ya. Enggak. Tapi ya, saya nyuruh nyiang dulu, suruh putar dulu. Ya. Iya. Jadi suaminya suka ngebengkel sepeda. Iya, kadang-kadang enggak, maunya saya nyari duit aja. Oh, kadang-kadang saya, enggak. Jadi ibu yang harus nyari duit. Iya, buat makan. Oh, buat makan. Jadi ibu nanggung 2 anak. 2 anak. 1 suami. 1 suami 3 jadinya. Jadi 3, iya. Sama ibu jadi 4. Iya, jadi anak tiri 1. Oh. 2 itu punya anak-anak. Oh, ibu tiri. Anak kandungnya 2. Anak kandung 1, anak tiri 1. Anak kandung 1, anak tiri 1. Iya. Jadi ibu nikah sama suami, suaminya udah punya anak. Iya. Saya masih gadis. Masih gadis. Kawin sama suami, ibu masih gadis. Iya, suaminya duda. Suaminya duda, ibu namanya siapa? Ibu Lina. Ibu Lina. Kawin sama duda. Iya. Ibu masih gadis. Iya. Oh, dudanya enggak kerja sekarang. Enggak, saya yang itu yang apa, yang nyari duit, yang beli rokok. Oh.
beli kopi, walah, makan. Oh, beli rokok buat suami ibu. Iya, beli kopi sama suami ibu. Iya. Sehari berapa bungkus? 2. Walah. Sehari 2 bungkus. Iya. Kadang-kadang 2 bungkus, kadang-kadang saya enggak suka beliin. Kalau enggak dibeliin marah enggak? Bukan marah. Ngegebukin. Hah? Ngegebukin. Ngegebukin. Jangan pak, emak kesian pak. Sekarang anak tiri nggak ada di rumah. Kemana? Tahu, di rumah temennya. Oh. Di rumah temennya, saya selalu buat makan aja anak. Jadi anak kalau itu. Kalau nggak dikasih rokok, suaminya ngegebukin? Iya, kadang-kadang suka ngomel. Kamu sana ya, pulang aja ke Bekasi katanya. Oh, ibu asalnya orang Bekasi. Iya. Suaminya yang orang Cikampek. Iya. Ini juga saya dijodohin. Sama siapa? Sama orang. Siapa yang jodohinnya? Orang, Pak Nur. Pak Nur. Iya. Tapi keluarga di Bekasi masih ada? Enggak ada. Bekasinya mana? Pondok Timur. Pondok Timur. Pondok Ijo, bukan Pondok Ijo. Iya. Bukan Pondok Pisan, bukan? Bukan. Pondok Ijo. Ini bawa berapa barangnya? 13. Coba keluarin semuanya. Aduh. 13. Iya. Berangkat dari rumah jam berapa? Jam 7. Jam 7. Iya. Oh. Ibu salah milih jodoh sih. Orang dijodohin. Harusnya milih jodohnya sama Haji Mumu. Haji Mumu mana? Ada tuh, ini sini Ji, kamu teh. Harusnya ibu teh sama dia, dia mah baik. Mau nggak sama dia? Enggak, apa enggak? Enggak, ntar saya dia Haji Mumu pendek, saya pendek, ntar anaknya kate. Oh, jadi kalau Pak Haji Mumu pendek sama ibu pendek, anaknya kate. Iya. Tapi dia mah baik, bertanggung jawab, Bu. Gajinya sebulan 10 juta. Duh ilah, oh, banyak banget. Duda lagi. Punya anak? Enggak. Enakan yang enggak punya anak. Mau. Enggak mau, kalau ini suami saya udah mati baru. Weh, setia. Katanya ibu suka disiksa. Iya, emang suka disiksa. Kemarin ini sih sampai dijenggut rambut saya. Tapi kenapa ibu mau terus udah disiksa juga? Ya udah jodohnya ya. Tapi cinta ya sama suaminya ya. Sama suaminya dikasih yang enak terus ya? Ya enggak. Oh. Maunya makannya pak, nggak mau ikan asin. Oh, nggak mau ikan asin. Nggak mau tempe. Nggak mau tempe. Pengennya apa? Ayam, ayam sate. Ayam. Oh loh, suaminya pengennya ayam sate, rokok, kopi. Iya. Kerja enggak? Yang jualan ibu. Iya. Lah, gimana duitnya dari mana? Tahu dah nyari saya. Aduh. Nasib sampai begini, Bu. Iya. Aduh. Jadi tapi setia sama suami. Ya, setia enggak setia lah. Kalau cari yang lain enggak mau. Enggak mau. Pokoknya tetap suami yang terbaik. Iya. Namanya suami siapa sih? Rasmin. Rasmin, ibu namanya? Lina. Ibu Lina, suaminya Rasmin. Anaknya? Wahyu. Wahyu. Wahyu teh sawah tepayu. Wahyu Hidayat. Wahyu Hidayat, bagus. Satu lagi? Soleh. Soleh, wah anaknya bagus-bagus. Satu Soleh, satu Wahyu. Sudah dapat Wahyu, Soleh lagi. Bapaknya kan bawa anaknya si Soleh. Oh, si Soleh. Bapak Rasmin. Satunya berapa ini? 252. 25.002. Jadi semuanya berapa? Enggak tahu. Ya itu. 25.
Emang ibu sama suami masih suka dikasih yang enak? Enggak. Hah? Enggak. Masih kali sebulan sekali. Enggak, sekarang sih enggak pernah. Kenapa enggak pernah? Enggak mau. Kenapa enggak mau? Enggak. Terus sama suaminya baik banget geningan? Tiga. Karena udah jodoh ya? Iya. Empat. Jawab itu. Itu 100 ya? Seratus. 150, 125. 125. 25. 150. 150. 125, 175. 175. Terus? 175. 100. Berapa? Lu ini gimana sih ibu teh jualan teh? 25.2. Disuruh dihitung berapa? Enggak tahu. 252. 25 tuh 25. Yeah. 50. 50. 75. 75. 100. 100. 125. 125. 100. 75. Berapa? Bukan, 125 tambah 12.500. Oh. Berapa? 137.500. Iya, 137. 137.500. Ya. Saya kasih nih ke mobilnya, nantiin ke mobilnya. Nih, ke mobil Haji Momo. Pak Haji. Iya, Bu. Enggak, suruh sama dia aja, Trin. Sama Ibu anterin. Iya, Bu. Nih. Sama Ibu. Berat. Sebelum jualan keset, jualan apa dulu? Ya. Dulu sebelum jualan keset, jualan apa? Kata kan sebelum jualan keset, saya merasa nih Pak, sama Bapak, sama Tuhan ya, ngomong terus terang sebelum dagang keset, begini. Oh, sebelum jualan keset, minta-minta? Iya. Oh. Terus kata anak yang di pesantren, si Wahyu itu kata anak yang di pesantren, Mama jangan minta-minta, nggak baik, dosa. Hebat. Dosa itu Mama ntar matinya bukan dapat pahala, dapat siksaan, dipanggang katanya. Jadi anaknya Wahyu di pesantren. Iya. Pesantren mana? Pesantren Kobong. Ya iya, pesantren mah Kobong di mana-mana ge, Ibu. Pesantren di dekat rumah. Oh, pesantren sekarang pesantren. Iya. Tapinya anaknya sekarang ada di rumah. Sekarang anaknya ada di rumah. Iya. Sekarang ibu dari minta-minta berubah jadi jualan. Iya. Keset. Iya. Laku tiap hari jualannya. Abis-abis mulu. Alhamdulillah. Sekarang udah dapat duit berapa pagi-pagi? Belum dapat. Lah itu tadi. Dapat mah. Coba lihat. Di saku tadi duitnya. Sampai lupa itu duit. Bolong gak sakunya? Enggak. Oh enggak. Bulan puasa aja Pak. Naik jalan keset. Nah rata kan gua anak yatim. Gua anak yatim. Iya. Yuta. Dapat? 25. 25.000. Baru iya. Berarti baru laku 2. Iya. Sekarang 135.000. 137.500. Iya. Ini buatnya buat itu 137.500. Iya. Sekarang itu. Iya. Bayar jangan. Ya bayar dong. Kasihan buat makan. Kasihan. Iya. Emang belum punya beras. Belum. Belum punya beras. Belum. Nanti yang masak di rumahnya siapa? Ya. Yang masak di rumahnya. Ya saya kalau pulang. Oh, langsung masak? Iya. Ya cari duit, ya masak. Iya. Enak suaminya. Itu beliin
lauk makan, lauk makan suami, daging ayam. Weh. Kalau enggak perencikan. Oh, perencikan. Iya. Aduh. Kalau enggak perencikan ya. Aja, bu, ya. Suami mah dikasih ikan asin weh atuh. Enggak mau. Enggak mau. Maskernya pakai jangan dilepas. Enggak mau. Suaminya enggak mau. Enggak mau minum. Oh, minum dulu, tenang. Aduh. Berangkat dari rumah jam berapa? Jam 6:30 Jam 6:30 Oh. Alhamdulillah. Bayar jangan. Ya? Bayar jangan. Ya bayar dong. Nah, bayar dong. Kok dibuka kerudungnya sih? Iya, ini mau pasang pakai masker dulu. Jangan. Pakai masker dulu. Gak apa-apa, bagus kok gini jadi wanita kayak wanita kerajaan. Hebat tapi ibu rapi ya. Bayar 137.500. Nah, bayar 137.500. Kembalian 12.500. Iya, kembalinya nggak ada. Ya tadi ada. Ini 25. Iya, berarti dari 25 ada berapa? 12.500. Sok kesini 20. Kesini 20. Di saya punya duit receh. Emang enggak percaya. Nih, 20 sini. Ini. Yuk. 2 3 4. Ibu 8.000. Ibu punya hutang ke saya 500. Enggak mau. Benar kan? Benar. Benar. Tos. Wih, suaminya enak punya istri dicariin duit. Ayo bu, ibu mau terus kemana? Mau terus pulang. Terus pulang. Mau dagang apa lagi? Masa mau minta-minta nggak boleh? Nggak boleh. Iya mau. Nanti pulangnya diantar. Ama? Haji Mumu. Iya. Naik mobil dianterin. Ya. Kalau suami. Kalau mau Haji Mumunya sama saya. Oh. Suaminya nanti marah jangan. Iya. Haji Mumu udah punya istri. Iya. Udah punya anak. Iya. Harus saling menjaga keluarga biar utuh. Iya, iya. Amin. Sekarang ibu mau terus? Pulang. Mau terus pulang. Nanti bareng sama Haji Mumu dulu. Haji Mumunya mau kemana? Haji Mumunya? Ini nganter ibu. Oh. Mau diajak makan-makan. Makan-makan. Apa? Ayo, ayo, hati-hati balik. Kiss bye. Oh, mau kencing dulu. Ayo kencing dulu. Alhamdulillah. Hello, alamin. Habis dagangan saya. Apa bu? Kenapa nangis? Dagangannya habis, alhamdulillah. Kepada Allah yang Maha Esa. Amin. Dagangannya habis, alhamdulillah. Kepada Tuhan, saya rajin sembahyang mulu, ya Allah. Tadi sholat subuh enggak? Sholat. Berapa rakaat subuh? 2. Zuhur. 4. Asar. 4. Maghrib. 3. Isya. 4. Mantap. Oh jalannya. Ya. Oh jalannya. Ini dibekelin tambahan. Cukup untuk ibu sebulan. Alhamdulillah. Ya. Ini bukan minta-minta bukan. Berselimut biru, pedang menggores rembulan, langit dikepung angkara,
menjerit sang matahari. Ya, Bapak. Ya. Ya, terima kasih, Bapak. Sama-sama. Ya. Ini bekalnya simpan. Jangan dikasihin suami, simpan untuk ibu, jangan dikasih tahu. Ya. Biar ibunya ibunya punya cadangan uang kalau ada apa-apa. Iya. Ya. Simpan situ. Buat cadangan kalau ada apa-apa, ya. Iya. Alhamdulillah, berkah salat subuh ya. Iya. Sama-sama ya. Jora kaki yang menghentak bumi. I'm sorry. Woi, bisa bahasa Inggris? Jok, Mak. Bisa. Kumaha? I'm sorry now. Terus? Gak tahu. Bisa gitu-gitu, Nak. Udah tinggal dihitung. Iya, Bu. Sing sehat ibunya ya. Iya. Ya, sing sehat ibunya. Ya. Amin. Ya, sing sehat. Berkah. Bilang sama suaminya jangan galak-galak, pesan dari saya. Iya. Ya. Iya. Ya. Bapak apa? Siapa? Bapak apa? Bapak Haji Udin. Oh, Bapak Haji Udin. Iya, Haji Udin. Iya. Dari Majalengka. Tegap.